It is currently 5 AM dan akhir-akhir ini aku tuh lagi nyoba buat lebih seringin bangun pagi kayak di sekitaran jam 5 kalau nggak jam 6-an gitu, just because I just feel like aku jadi lebih bisa ngelakuin banyak hal setiap kali aku bangun pagi, dan juga aku ngerasa lebih termotivasi gitu buat get things done. For the past like couple days, aku tuh bangunnya bisa siang banget, kayak di jam 10 kalau jam 11 siang, karena akhir-akhir ini jam tidur aku tuh benar-benar lagi berantakan banget. Kayak aku bisa literally tidur jam 4 subuh cuma gara-gara aku tuh kasihkan scrolling TikTok, dan itu adalah habit yang gak baik. Jadi aku kayak nyoba buat ngubah itu akhir-akhir ini. Pagi ini aku tuh mau jalan pagi ngeliat matahari terbit sama Resa, tapi aku gak tahu sih bakal keburu atau enggak, karena sunrise-nya tuh nanti di jam 5.45 dan sekarang udah jam 5.20, so I need to hurry. Kalau misalnya kalian struggling dalam bangun pagi, I highly recommend you guys buat ngelakuin hal yang emang kalian suka, kayak entah itu workout atau yoga atau nge-gym, pokoknya kayak apapun itu sebenarnya nggak harus dalam bentuk olahraga. Contohnya kayak yang lagi aku lakuin hari ini, aku tuh suka banget sebenarnya dari dulu jalan pagi dan ngeliat matahari terbit. It's such a therapy for me. Setiap kali aku jalan pagi dan ngeliat matahari terbit atau pokoknya kayak suasana pagi yang mataharinya tuh masih baru-baru muncul, itu pasti aku bakal ngerasa relax banget dan kayak nggak tahu kenapa bawaannya senang dan tenang aja gitu ngerasain udara pagi. So it's like one of my motivation supaya aku bisa bangun lebih pagian. Dan sebenernya kayak sekarang aku makeup itu juga sebenernya jadi salah satu cara aku supaya aku jadi lebih semangat aja gitu. Ini jujur li, sebenernya aku harus buru-buru, aku kayak I just can't do that right now. Lagi bingung mending rambut aku digerai gini aja atau aku kepang. Kayak aku mau kepang aja biar nanti gak ribet pas jalannya. And I'm done. Anyways, here's for my outfit for today. Ini aku pakai zipper hoodie, it is from H&M. Dan buat si innernya ini aku juga pakai tank top, ini juga sama dari H&M. Dan buat celananya ini aku pakai sweatpants dari Estet.yourlife. Yang di luar tuh matahari-nya udah terbit dan Resa juga udah nyampe di depan. So, let's go. Sekarang aku mau langsung aja ke depan. Aduh, kejujuran. Kenapa kurang air? Hilang nggak kalau diunyek-unyek? Hilang, make up tuh. Kamu bawa make up ya tadi? Enggak, bawa maskara doang. Kenapa nggak bawa make up ya? Revot. Rambut? Cowboy junior. Kita udah nyampe di The Breeze. Jadi sekarang kita mau langsung aja ke trek jalannya. Huge banget. Kasian yang itu tuh. Kita ngelemin tuh yang itu. Hai, mana? Oh iya, ih jahat. Wah iya ya, ih.
lempar batu. Banyak banget nyamuk. Tutor bikin pusat kertas. Lipat. Bisa gak nih? Dilipat lagi. Nih, piramidnya. Dilipat lagi. Aku tahu tuh. Dilipat lagi. Walaupun agak gembel, tapi jadi. Gak apa. Buat aku ya. Iya. Jadi. Terbangin ya. Iya. Buang dimarin masuk. Buang sampah. Iya, jangan. Enggak, ini aku simpen. Hey guys, jadi kita udah selesai jalan paginya. Ini rambut aku udah bener-bener lepek banget. Dan mukaku juga udah agak butek. Tapi ya, sekarang kita lagi mau sarapan. Ini sarapan kita hari ini disponsori oleh Donat Jeko. Jadi itu kita pesen menu edisi Valentine-nya mereka. Makanya ini kenapa donatnya tuh lucu banget, bentuknya love gitu. Terus ini buat minumannya, aku yang rasa strawberry. Dan ini yang punya rasa, yang rasa blueberry. Gemes banget, warnanya kayak pinky-pinky gitu. Cuma di kamera gak tau kenapa ini agak gak terlalu kelihatan. Jadi ya, sekarang kita mau langsung aja makan. Hey guys, jadi aku sekarang lagi ada di Lunch Market. Karena aku mau beli beberapa kayak cemilan atau snack gitu di sini. Cuma aku masih bingung mau beli apa. Kayak aku masih belum kepikiran kira-kira aku mau beli apa. But I think aku mau beli matcha karena aku matchaku di rumah udah habis dan aku lagi pengen minum matcha banget. So ya, by the way, ini aku jalannya tuh misal merasa karena aku pengen ngomong di vlog dan aku malu kalau misalnya ada dia. Jadi ya begitu deh guys. Lucu, itu mereka dari mana? Dia dusel-dusel kamu. Mari kita mencari matcha. Jadi aku mau beli susu juga, tapi aku bingung. Mending Visa ya atau Ultra yang biasa? Nanti tabrak loh. Aku mau yogurt strawberry, peach, honey, strawberry. Kan itu mulai ini nggak tahu dia abis ini mau ngapain lagi. Awas ya, kita jatuh loh. Ini ada sertifikat keasliannya nih, lihat nih. Hah? Ada hologramnya. Oh Tayo, emang ada yang KW? Kan Tayo mas Tayo. Enggak, kamu mah yang ini tuh mukanya dia. Kamu gak tahu jelas. Meme yang itu kan? yang meme ini mukanya kura-kura, kok dia jadi ini? Ininya mirip matanya. Iya, ini tuh harusnya badannya di sini. Nabrak tuh kiri. Jadi ini belanjaan aku udah selesai. Dan sekarang aku mau langsung aja bayar. Hemat plastik guys. Oh, iya. Ya kita harus save the turtle.
Okay, so now I'm going to do my skincare dan juga makeup for the second time. Karena aku lagi filming video ini, tapi biasanya on daily basis, kalau misalnya di rumah aja, aku tuh benar-benar jarang banget sebenarnya makeup. Kecuali kalau misalnya aku lagi ada filmingan buat brand atau kayak aku mau ngerjain endorsement gitu, itu pasti aku makeup pas pagi. But usually I just do my skincare pakai moisturizer sama sunscreen aja. Tadi tuh aku sempat filming mini vlog gitu buat di TikTok. And I think abis ini aku mau langsung aja ngedit si videonya supaya aku bisa lebih cepet juga nguploadnya. Karena sebenarnya abis ini aku juga nggak ngapa-ngapain. Kayak paling aku cuma mau ngeberesin kamar aku doang. Karena kalau misalkan kelihatan di bagian situ, itu tuh ada kumpulan baju-baju aku yang udah nggak muat lagi buat dimasukin ke lemari. Jadi untuk sementara waktu aku taruh di situ dulu. Tapi tuh nanti aku bakal beresinnya sorean aja, karena aku tuh kalau beres-beres kamar lebih suka pas sore hari. Soalnya kayak aku lebih mood gitu, karena cahaya matahari yang masuk ke kamar aku tuh biasanya di jam-jam sore, kayak di jam 3 kalau jam 4-an gitu, dan itu benar-benar membangkitkan mood aku dalam beres-beres. Jadi aku bakal beresinnya nantian aja. So here's my makeup look. Ini adalah makeup simple aku sehari-harinya kalau misalnya aku lagi mager buat makeupan. Tapi kayak aku tetap mau kelihatan lebih segeran dikit. Jadinya kayak gini hasil makeupnya. Okay, so right now I'm going to edit video TikTok yang tadi aku bilang udah aku take itu. Dan aku tuh biasanya kalau misalnya ngedit video yang pendek-pendek itu, aku lebih suka ngeditnya di iPad aku daripada di laptop. Karena kayak enak aja gitu, aku bisa pakai si pencilnya ini buat ngedit. So aku jadinya mau ngedit di ranjang aku ini aja. Karena sebenarnya aku tuh hari ini agendanya pengen produktif, tapi aku masih pengen santai juga, jadi kayak produktif yang santai gitu. So I'm just going to edit on my bed biar aku bisa sambil baringan juga. Jadi sekarang tuh udah jam 15.27 dan bentar lagi aku bakal siap-siap buat pergi nanti di jam 5. Tapi sebelum itu aku mau ngeberesin kamar aku ini dulu sebentar aja. Karena sebenernya tuh aku gak terlalu ada banyak hal yang harus aku beresin. Jadi kayak aku mau ngeberesin beberapa area di kamar aku ini dulu sebelum nanti aku pergi. Yang pertama aku mau membereskan area bawah ranjang aku ini. Dan tuh ada kumpulan baju-baju aku, terus ada paket-paket sama ini tas yang kemarin aku pakai ke kuliahan, belum aku beresin. Itu baju-bajunya bakal coba aku masukin ke dalam drawer aku. Jadi nanti aku juga bakal beresin drawer aku supaya lebih ada space buat aku naruh si baju-baju ini. Terus ini buat si paket-paketnya itu bakal aku bawa keluar. Sama buat si tasnya ini juga bakal aku taruh balik lagi ke tempat semula. Terus hari ini aku juga mau membereskan bagian dalam lemari aku ini, karena sebenernya kelihatan aja ini tuh sebenernya gak terlalu kelihatan berantakan banget. Kayak ini tuh udah ada baju-baju yang udah dilipat, sama yang di bagian kanan sini ini juga sebenernya tuh udah pada dilipat semua, jadi kayak udah pada rapi gitu. Tapi aku kurang suka aja kalau si baju-baju ini tuh ditaruh sini, karena itu kayak agak ribet gitu buat aku kalau mau ngegeser si hanger ini, karena pasti bakal kayak nabrak-nabrak gitu ke bajunya. Dan sebenernya juga ini tuh seharusnya bajunya aku taruh ke dalam drawer aku yang ini, jadi hari ini bakal aku pindahin semuanya ke dalam sini.
mesh. Here's the flowers yang aku dapat dari Resa. Dan ini tuh bunga handmade gitu dari sabun, terus dari bentuk jadi bunga mawar, which is my favorite flower. Dan aku benar-benar suka banget sama bunga ini. Ini kayak gemesin banget bukenya. Terus dia kayak juga ada sedikit details bunga-bunga kecil lagi gitu di bagian belakang. Cuma ini bunganya tuh emang perlu effort yang berlebih buat ngerawatnya, since dia tuh bahannya dari sabun, jadi dia tuh gak boleh kena air. Tapi sebenarnya ini bunganya juga bakal kena air juga sih, karena kan aku taruh di sini. Jadi bunganya ini bakal aman di tangan aku. Dan ya, aku dikasih Samyang Cheese ini karena sebenarnya dari kemarin tuh aku udah BM banget Samyang Cheese. Kayak udah semingguan ini aku makan Samyang Cheese mulu, dan Samyang Cheese tuh di part aku kayak susah gitu ngedapetinnya. Terus dia kayak ngebeliin aku sekaligus 4, gak banyak-banyak supaya aku tuh makannya gak setiap hari. Tapi aku kayak bakal makan ini starting from besok. And lastly, aku dibikinin ini. Ini namanya, dia namain tirai misteri. Jadi ini tuh kayak ceritanya tirai-tirainya gitu. Dan aku tadi disuruh buka, ini tuh isinya kayak rundown surprise yang bakal dia kasih ke aku. Ini yang pertama ada satu kali Valentine dinner. Dan jujur sebenernya tuh aku asalnya gak tahu kayak bakal ngapain. Kayak aku udah kepikiran bakal makan, cuma aku gak kepikiran bakal makan di mana, karena aku tuh cuma disuruh siap-siap pakai baju panjang terus ketemu. Terus ini buat tirai yang kedua, itu adalah scooter ride. Dan itu terpaksa gak bisa dilakuin karena outfit aku gak mendukung buat skuteran. Karena kan tadi aku pakai mini dress gitu ya, meskipun lengan panjang tapi aku pakai mini dress. Jadi kayak outfitnya kurang nyaman gitu buat scooter ride. Dan yang terakhir, jeng jeng jeng, one times of anything you wish, terms and conditions applied. Dan ini aku tadi udah minta sesuatu gitu ke dia dan dia juga udah kabulin. So ya. Oh ya, di dalam sini tuh juga ada si suratnya, tapi aku gak bakal tunjukin ke kalian isi dalam suratnya. Tapi pokoknya dia suratnya kayak gini. Ini buat aku narik dari si luar itu tadi.